Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan pertarungan antara Yunche melawan istrinya akhirnya terjadi. Saat itu, Yunche berkata, "Tahukah kau mengapa aku mengikuti kompetisi ini? Alasan yang pertama adalah untuk memenuhi keinginan Tuan Putri Chang Yue. Dan alasan kedua, aku akan beritahu setelah diriku mengalahkanmu." Tanpa banyak pikir, Yunche langsung mengeluarkan pedang barunya di tingkat Heavenly Mystic, yang hal itu membuat Ling Yun seketika terkejut, dan ia bertanya pada ayahnya jika pedang milik Yunche terlihat seperti pedang Dragon Fault. Ayahnya membenarkan hal itu karena tetua leluhur pernah pergi ke Wasteland of Death, dan pedangnya juga tak pernah kembali. Jika Yunche pergi ke sana, pasti pedang itu adalah pedang Dragon Fault milik leluhur. Kemudian Ling Wugo mengumumkan jika pertarungan Yunche melawan Qing Yue dimulai sekarang juga. Yunche segera bersiap menyerang sambil mengatakan bahwa aku harap kau melakukan yang terbaik dalam pertarungan kali ini. Ketika serangan dihempaskan, Qing Yue terus berteleportasi menghindari serangan itu, dan ia melakukan perlawanan dengan teknik kristal es miliknya. Tapi Yunche berhasil menghalaunya menggunakan teknik pembakaran api Phoenix. Qing Yue mulai merasa khawatir karena kekuatan api Phoenix dapat melawan elemen es miliknya. Sedangkan Yunche mengatakan sekali lagi bahwa kau harus melawanku dengan semua kekuatanmu. Sehingga dengan terpaksa, Qing Yue pun menuruti permintaan Yunche tersebut. Qing Yue mulai terbang ke udara sambil mengumpulkan kekuatan Frozen Cloud Seven Realm. Namun, Yunche tak tinggal diam, ia juga menebaskan pedang api Phoenix. Sehingga terjadilah adu kekuatan yang membuat ledakan cahaya begitu besar. Qing Yue kembali menyerang Yunche dengan burung Phoenix es miliknya. Rupanya serangan itu berhasil membuat Yunche seketika membeku. Bahkan menurut Qing Yue, pertarungan ini sudah berakhir karena orang di ranah spirit mistik saja tak mungkin bisa bertahan. Yunche yang tersungkur mencoba untuk bangkit kembali, dan ia berkata dengan suara lantang bahwa ini belum berakhir, sehingga membuat para penonton di sana terkejut bukan main. Dikarenakan Yunche tetap tak mau menyerah, Qing Yue pun segera menggunakan teknik tornado es yang sangat besar. Bahkan hal itu membuat Putri Chang Yue sangat khawatir, dan ia segera mengingatkan Yunche untuk berhati-hati. Walaupun demikian, Yunche tak merasa gentar, ia tetap kembali melanjutkan pertarungan. Dan sambil terus menyerang, ia juga menahan serangan dari Qing Yue, sehingga membuatnya memuntahkan sedikit darah dari mulutnya. Chu Yuechan yang menyaksikan kejadian itu tentu tak percaya karena Yunche begitu keras kepala. Sementara Yunche merasa beruntung bisa bertahan dari serangan tersebut karena ini semua berkat pertahanan yang ia dapatkan saat di ujian Dewa Naga. Yunche segera bangkit kembali dan menghempaskan teknik tebasan serigala langit, sedangkan Qing Yue menahannya dengan bongkahan perisai es. Namun ternyata serangan Yunche berhasil menggores lengan Qing Yue. Chu Yuechan yang melihat hal itu menjadi sangat kesal, dan ia menyuruh Qing Yue untuk membuka domain penghalang. Sehingga saat ini Qing Yue segera mengeluarkan kekuatan penuhnya. Bahkan ia menggunakan bidang es untuk menjebak Yunche. Awalnya Qing Yue meminta maaf karena harus melakukan hal ini. Namun tanpa diduga, Yunche justru bisa menghancurkan bekuan es yang menjebak dirinya. Dan semua itu berkat darah Phoenix yang membakarnya hingga habis. Walaupun begitu, Yunche menyadari jika ia tak bisa menggunakan kekuatan darah Phoenix untuk waktu yang lama. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk memecahkan Frozen Cloud Domain, hingga membuat para penonton kembali dibuat terkejut. Begitu pula dengan Qing Yue yang tak percaya, karena Yunche bisa melelehkan teknik es domain miliknya.
Tak hanya itu saja, Yunce juga terkejut karena ternyata Ching Yue tak terbakar oleh api. Tapi itu adalah hal bagus, sebab jika pakaianmu terbakar, tubuhmu bisa terluka parah. Lagi pula aku tak mau tubuh istriku sampai dilihat oleh orang lain. Di sisi lain, rupanya tetua Ling Kun dibuat tercengang oleh api milik Yunce karena darah api Phoenix miliknya sangat berbeda dengan api dari sekte Phoenix. Sehingga jika Yunce berada di sekte Tian Wei miliknya, maka akan dapat memasuki kualifikasi. Kembali ke arena pertandingan, di sana Yunce lagi-lagi menyuruh Ching Yue untuk menunjukkan kekuatan tertingginya. Tetapi Ching Yue merasa ada kekuatan yang aneh di tubuh Yunce. Namun ia tahu jika Yunce tetap adalah orang yang sama seperti yang dia ingat, sehingga dirinya akan melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Tanpa pikir panjang, Ching Yue segera mengeluarkan teknik Ice Cloud Extreme. Sedangkan Yunce sendiri menggunakan teknik Overlord Fury. Bahkan teknik itu membuat Ching Yue menjadi tertekan. Tak berhenti sampai di situ, Yunce mengaktifkan keterampilan Dewa Jahat ketiga. Dan ditambahkan lagi dengan teknik Penghancur Langit. Yang rupanya serangan itu adalah serangan terakhir dari Yunce. Yunce berkata tentang alasan kedua mengapa aku mengikuti kompetisi ini, bahwa itu adalah untuk membuktikannya padamu jika aku memenuhi syarat untuk menjadi suamimu, dan justru bukan untuk mendapatkan rasa belas kasihan darimu. Tak berselang lama, kini tubuh Yunce terkapar di tanah dan tak bisa bangkit kembali dalam 10 detik, sehingga diumumkan jika pemenangnya adalah Ching Yue dari Istana Frozen Clouds. Namun secara tiba-tiba, Ching Yue menghentikan pengumuman tersebut. Lalu Ching Yue berkata bahwa pemenangnya adalah Yunce, sedangkan aku mengakui kekalahan. Hal itu pun membuat Chu Yue Chan menjadi marah dan menyuruh Ching Yue untuk menarik kata-katanya. Tetapi Ching Yue menjelaskan jika serangan Yunce sengaja difokuskan ke atas teknikku, sehingga jika difokuskan pada tubuhku, mungkin sekarang aku sudah mati. Setelah mendengar penjelasan itu, Ling Wugou mengumumkan bahwa pemenang pertama kompetisi tahun ini adalah Yunce. Sedangkan Chang Yue segera bergegas untuk melihat kondisinya. Tapi Tetua Qin menjelaskan jika Yunce akan baik-baik saja. Ching Yue yang melihat putri Chang Yue begitu mengkhawatirkan Yunce tentu hanya bisa terdiam. Dan ia seperti menggenggam sebuah obat di tangannya. Namun Chu Yue Chan mengajak mereka semua untuk segera kembali. Singkat cerita, 3 hari kemudian terlihat Yunce yang terbaring di tempat tidur. Di sana ada peri kecil yang mencoba untuk mengobati lukanya. Tapi ketika Yunce membuka matanya, justru ada Chang Yue yang menyambutnya. Chang Yue merasa senang karena luka Yunce sudah membaik. Tapi Yunce kebingungan mengapa aura peri kecil bisa muncul. Ataukah jangan-jangan itu hanyalah perasaanku saja? Lalu Yunce menjawab bahwa aku baik-baik saja, dan ia menyuruh Chang Yue untuk jangan khawatir. Lagi pula, besok adalah penjelajahan ke alam rahasia Tianqi. Setelah kepergian Chang Yue, muncul Molly yang memarahi Yunce. Ia mengatakan, apakah kau benar-benar ingin menjadi orang cacat, sampai rela mengeluarkan teknik dewa ketiga di pertarungan sebelumnya? Yunce menjawab bahwa aku sudah melakukan perhitungan, dan meskipun terjadi beberapa kekacauan, tapi aku yakin jika tubuhku tak mungkin akan menjadi cacat. Kemudian Yunce memberitahu hanya dalam waktu 3 hari luka luarku sudah sembuh, dan menurutnya Great Way of Buddha tahap kedua memang hebat, bahkan luka dalamku juga hampir pulih semuanya. Namun Molly menjelaskan jika ini semua bukan hanya berkat Great Way of Buddha saja, tetapi juga berkat bantuan seorang wanita selama siang dan malam yang datang ke sini. Bahkan wanita itu sampai menghabiskan banyak energi spiritualnya. Mendengar perkataan tersebut membuat Yunce menjadi yakin jika wanita itu adalah peri kecil, sehingga ia merasa senang mengetahuinya. Molly berkata pada Yunce, mengapa kau masih menunggu orang tersebut datang? Yunce menjawab, tentu saja, karena orang itu pasti tak menyadari jika diriku telah sadar. Dan karena hal itu, dia akan datang kembali untuk melihat kondisiku.
Setelah beberapa saat, Chu Yuechan kembali datang untuk mengobati Yunche. Namun tiba-tiba saja Yunche terbangun dan memegang tangannya. Yunche berkata bahwa aku tahu kau pasti sangat mengkhawatirkan diriku. Kemudian Chu Yuechan segera menarik tangannya dari genggaman Yunche. Dirinya menjelaskan agar Yunche tak perlu memikirkan Ching Yue. Dan sebagai seniornya, aku memiliki tanggung jawab untuk membantu menyembuhkanmu. Karena bagaimanapun juga, kau telah terluka akibat dari menyelamatkan Ching Yue. Dan karena kau sudah hampir pulih, maka diriku tak perlu mengobatimu lagi. Chu Yuechan juga menegaskan agar Yunche jangan memanggilnya sebagai peri kecil, karena Yunche bisa memanggilnya dengan sebutan Chu Yuechan atau Senior Chu. Tapi tiba-tiba saja Yunche terbatuk yang membuat Chu Yuechan merasa khawatir. Dirinya pun segera mendekati Yunche dan bertanya, apakah kau baik-baik saja? Namun bukannya menjawab, Yunche justru malah memeluk tubuh Chu Yuechan. Di dalam hati, Yunche berkata bahwa tidak sia-sia aku berpura-pura muntah darah. Lalu ia memberitahu Chu Yuechan agar jangan meninggalkannya lagi. Namun Chu Yuechan segera melepaskan pelukan tersebut dan akan pergi dari sana. Sebelum itu, Chu Yuechan mengingatkan bahwa semua yang terjadi antara kau dan aku hanyalah mimpi. Sebaiknya kau melupakannya dan jangan biarkan orang lain tahu. Selain itu juga, kau adalah suami dari Ching Yue, lalu aku adalah master istrimu. Sehingga jika kau tidak mau istrimu terancam dan istana Frozen Clouds dalam masalah, maka dirimu harus melupakanku. Setelah mengatakan hal tersebut, Chu Yuechan pun segera pergi dari sana. Yunche berkata pada dirinya sendiri, meskipun aku tak mau, tapi aku harus melakukan keputusan ini. Dan lebih baik aku membicarakannya lagi setelah penjelajahan dunia rahasia Tianqi selesai. Di tempat lain terlihat Ling Yufeng yang ingin sekali bertemu dengan peri Chu Yuechan. Namun ia berkata, jika kau masih tidak ingin menemui diriku, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Namun tanpa sepengetahuan Ling Yufeng, ternyata istrinya mengetahui hal itu. Kemudian Xuan Yuan segera pergi dan memberitahu pamannya, yaitu Ling Kun. Ia berkata bahwa sudah 30 tahun, tapi Ling Yufeng tidak bisa melupakan Chu Yuechan. Dan dirinya bahkan diam-diam pergi untuk bertemu Chu Yuechan. Padahal aku menjatuhkan harga diriku untuk menikah dengannya. Tapi dia justru malah memperlakukan diriku seperti ini. Tak hanya itu saja, anakku juga, yaitu Ling Yun, setelah bertarung dengan Ching Yue, juga malah jatuh cinta padanya. Dan wanita-wanita seperti mereka membuatku ingin sekali menghabisinya. Lalu tetua Ling Kun berkata agar Xuan Yuan ikut saja dengannya ke Tianwei Sword Domain. Selain itu juga, tetua sembilan sangat merindukanmu. Jadi mungkin ia pasti akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Tetapi kau tenang saja karena paman juga akan membantumu selama 3 tahun ini. Sehingga dewa pun tidak akan tahu siapa yang akan melenyapkan istana Frozen Clouds dari dunia ini. Mendengar hal tersebut, Xuan Yuan segera berterima kasih pada paman Ling Kun. Dan mungkin tanah suci Tianwei akan sangat mudah menghancurkan istana Frozen Clouds. Jadi tak ada orang lagi yang bisa mempengaruhi suamiku dan juga anakku lagi. Singkat cerita, para peserta telah tiba untuk menjelajahi alam rahasia Tianqi yang akan segera dimulai. Di sana, Ling Yufeng memberitahu anaknya bahwa alam rahasia Tianqi hanya menerima 50 orang saja. Dan karena hal itu, setiap sekte hanya bisa mengirim 5 orang perwakilan di sana. Lalu setelah 48 jam, kalian akan diteleportasi secara paksa untuk kembali ke sini. Dan hanya ada satu pengecualian, yaitu ketika di antara kalian ada yang mati. Dan meski ada harta tersembunyi di alam rahasia Tianqi, namun itu sangat berbahaya, karena jika kalian lebih dalam memasukinya, maka akan lebih besar resiko yang akan kalian terima. Jadi aku mengingatkan agar kalian jangan memaksakan diri untuk melakukannya.
Fan Jue Cheng bertanya-tanya mengapa Yun Che belum juga datang, karena ini hanya membuang waktuku untuk segera menghabisinya. Tetapi Fan Jue Bi mengingatkan agar kakaknya tak perlu mengkhawatirkan hal itu, karena setelah selesai menjelajahi alam rahasia, dirinya bisa menghabisi Yun Che kapan saja. Kemudian terlihat Yun Che yang baru saja tiba. Ling Yufeng bertanya pada Yun Che, bukankah kau masih dalam proses penyembuhan? Dan di alam rahasia akan ada iklim musim dingin, jadi jika kau menemuinya, maka berhati-hatilah. Yun Che menjawab bahwa aku pasti akan berhati-hati, dan ia berterima kasih karena tetua Ling Yufeng telah mengkhawatirkannya. Setelah itu, di dalam alam rahasia Tianqi, Ling Yun bertanya pada Qing Yue, bagaimana jika kita membuat tim? Tapi Qing Yue menjawab bahwa dirinya akan melakukan penjelajahan alam rahasia Tianqi seorang diri. Setelah beberapa saat kemudian, Yun Che mulai merasa lelah karena ia sudah berjalan cukup jauh tapi masih belum menemukan apapun. Dan di manakah sebenarnya letak harta berharga yang disebutkan oleh tetua Ling Yufeng tadi? Kemudian Molly memberitahu Yun Che bahwa ada 4 orang yang sedang mengikutinya. Mendengar hal tersebut, Yun Che menjadi terkejut karena ia kira hanya akan ada 3 orang saja. Dan apakah satu orang dari mereka yang akan menyelamatkanku? Lalu Yun Che mengingatkan Molly bahwa diriku akan membutuhkan bantuanmu untuk menghabisi seseorang. Namun Molly mengatakan, aku sudah seringkali memberitahumu agar tidak mengandalkan kekuatanku, karena itu hanya akan menghambat perkembangan tingkat kultivasimu. Molly menambahkan bahwa ini terakhir kalinya aku menolong dirimu untuk menghabisi seseorang. Lalu setelah itu aku akan menyegel kekuatan mistiku untuk mengurangi racun ini. Maka sebaiknya mulai saat ini kau bergantung pada dirimu sendiri. Kemudian Yun Che berkata pada Fan Jue Cheng, apakah kau ingin pergi bersamaku? Namun Fan Jue Cheng menjawab bahwa aku kesini hanya untuk mengirimu ke jalan kematian. Bahkan Fan Jue Bi mengatakan bahwa hari ini aku akan mengajarimu cara untuk menulis kata mati. Hingga saat itu juga, Fan Jue Cheng mulai melancarkan serangannya. Tetapi saat serangan dilancarkan, Fan Jue Cheng sangat terkejut karena ternyata Yun Che kini berada di belakang tubuhnya dan menginjak Fan Jue Bi. Lalu Yun Che berkata, apakah kau terkejut karena lukaku sudah sembuh dan aku telah berpura-pura terluka hanya untuk menunggumu? Setelah itu Fan Jue Cheng menegaskan bahwa kami memiliki jejak jiwa spesial di dalam tubuh kami. Maka jika kami mati, tetua pasti akan langsung mengetahui siapa pembunuhnya. Jadi kau dan orang di sekitarmu akan merasakan kesengsaraan setelahnya. Yun Che menjawab bahwa diriku tak pernah merasa takut dengan klan Burning Heavenmu. Tapi tiba-tiba saja Fan Jue Cheng menyuruh tetuamu untuk segera menyerang Yun Che. Dan baru diketahui jika tetuamu telah bekerja sama dengan Fan Jue Cheng untuk menghabisi Yun Che. Tetuamu yang mendengar perintah itu segera melancarkan serangan. Namun dengan cepat Yun Che mendorong tubuh Fan Jue Bi sehingga ialah yang terkena serangan itu. Di tempat lain, tetua Fan yang menyadari bahwa Fan Jue Bi telah tewas berkata, mengapa Mutian Bei melakukan hal itu padahal tidak ada dendam di antara klan kita? Dan aku berjanji bahwa dalam 1 bulan ini, diriku akan membuat klan Sky Thunder Fire-mu menghilang dari muka bumi. Menyaksikan hal tersebut membuat Yun Che tertawa terbahak-bahak. Dirinya juga berkata bahwa serangan dari tetuamu benar-benar hebat. Bahkan hanya 1 kali serangan saja membuat tuan muda Fan Jue Bi tewas seketika. Dan jika tetua Fan tahu, dia pasti sedang marah besar saat ini. Tetuamu mengingatkan agar Yun Che berhenti bicara omong kosong, karena aku akan membunuhmu saat ini juga. Tapi sebelum tetuamu menghabisi Yun Che, tiba-tiba saja Qing Yue datang untuk menyelamatkannya dari serangan mereka. Lalu Fan Jue Cheng berkata, mengapa tetuamu tidak mengejar mereka dan menghabisinya sekaligus? Tetuamu menjawab bahwa Qing Yue berada di sisi Yun Che saat ini.
Maka jika aku menghabisi Yunce, orang-orang istana Frozen Clouds akan tahu dan diriku mungkin pasti akan dalam masalah besar. Namun, Fan Juicheng menegaskan jika seperti itu, maka habisilah Xia Qingwei dan juga Yunce. Karena setelah alam rahasia tertutup, para dewa pun tidak akan mengetahuinya. Lalu aku akan menjelaskan tentang Fan Juicheng kepada tetuaku. Kemudian, tetuamu pun segera melakukan pengejaran untuk menghabisi mereka. Melihat hal itu, Xia Qingwei langsung melancarkan serangan agar tetuamu berhenti mengejarnya. Dan sambil menahan serangan dari Qingwei, tetuamu berkata bahwa kau tak akan bisa bersaing melawanku yang memiliki tingkat kultivasi jauh lebih tinggi. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 31 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.